Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya. Ini letak posisi battlean ya dari para peserta battle di Slemanan Show Carnival. Ya, ini sebelah barat jalan raya buat cetat. Nah, di sisi utara lapangan ini ada di depan saya HNS. Untuk posisinya HNS utara paling barat. Jadi pojokan lapangan lor kulon. Ya, lanjute sik ngenteni truk liwat. Nek truk liwat BC Hunter. Oke, lanjut ya, nomor 2 dari barat sebelah utara. Utara ini 12 sap ya. Untuk di hadapan saya ini ada lokasinya BD Audio untuk battlean. Nah, nomor ketiga dari barat ada SNJ Group Sanaji Group ya. Ini 12 sub juga. Dan nomor 4 ada Jazila 12 sub juga. Ini jadi untuk fusonya nanti di area timur lapangan ini. Ini sebelah utara 12 sub ini, tapi masih ada tulisannya 4 sound. Enggak tahu ini nanti siapa lagi. Ini kan masih belum ada tulisannya. Oke, lanjut untuk posisi fuso. Untuk posisi fuso di timur paling utara ini ada Brengos. Ya, paling utara Brengos, dan lanjut lagi untuk Brengos infonya bawa 20 sub. Lanjut lagi nih nomor 2 dari utara untuk posisi fuso ya. Ada HRC Malang. Jadi ini nanti Brengos berdekatan dengan HRC. Nah, untuk nomor 3 ini ada sound pendatang. Ini Mades Audio di urutan nomor 3 dari utara. Ini nanti sistem battle-nya gimana saya belum tahu ya. Untuk posisinya seperti ini. Ada MD Mades. Ya, untuk posisi nomor 4 dari utara di barisan fuso ya, ini ada Rizwanda Kasri Bulu Lawang Malang. Untuk infonya belum tahu bahwa asap berapa, tapi yang jelas full fuso ya. Tadi sudah 1 2 3 4. Yang kelima di timur, paling timur ini lapangannya, ada Strom, posisinya nomor 5 dari utara. Infonya Strom bawa 40, tapi yang singlenya dan yang double-nya bawa 10, tapi nggak tahu kok kalau bawa yang mana ya. Tapi yang jelas fuso. Tahunya saya seperti itu. Lanjut lagi di sebelah Strom di urutan nomor 6 dari utara. Ini ada Giant Gresik juga bawa 20.
Kemarin sudah cek sound di Sido Dadinggarum, cek sound beserta penggalangan dana. Cuacanya sangat panas ya, ini padahal masih pagi. Ini sekitar jam 8 ya. Vitamin D. Oke, sebelahnya Giant dari nomor urut 7 dari utara. Ini ada Bejanter sudah loading. Lanjut lagi sampai ke selatan ya, ini yang sudah ditulisi. Dan ini aku roh posisi-posisine sone. Ya, ini Bejanter. Untuk Bejanter USO 24 sub. Jadi nomor piro iki WNW? Lali aku. Ciloro 4567 8 berarti. 8 nomor 8. Ada WNW posisinya di timur nomor 8 dari utara. Ngitungku dari utara ya luar. Jadi ini tinggal 3. Jadi pesertanya 11. Tapi nggak tahu tambah lagi. Tapi yang jelas yang sudah ditulisi yang ini ya. Selanjutnya ini ada Brewok Audio. Brewok Audio belum tahu bahwa berapa, tapi kemarin kayaknya masih mempertimbangkan antara membawa 18 dan 20. Lanjut lagi nomor 10 dari hitungan utara, hitung gua utara dari Brengos tadi. Ini ada Mangkasari. Mangkasari bawa bug barunya yang CLA pink ya. Gimana nanti serunya battle di Slemanan Show Carnival ini, bisa nonton di video saya. Kemungkinan kalau bisa live ya live, kalau nggak bisa live ya nunggu upload aja. Panas ya. Ini paling selatan ada Putra Wangi. Paling selatan ya ini Putra Wangi, bersanding dengan Mangkasari. Terus utaranya ada Brewok, utaranya WNW, utaranya Bejanter. Lah hitungan dari selatan. Jadi sone madep ngulon. Nah, kayak contohnya sudah ada. Jadi buat penontonnya bisa lihat dari sana. Itu yang 12 sub menghadap ke selatan sonnya. Tapi enggak tahu jumlahnya yang pasti berapa. Tapi yang jelas dan yang sudah tertera di area lapangan itu tadi sudah saya sebutkan, dari HNS, BD, terus SNC, terus Jazila. Timurnya lagi tadi ada patok, tapi belum tahu siapa yang mengisi. Untuk deretan fusonya ini di sisi timur lapangan berbaris menghadap ke barat. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.